Jadi ini berisik banget ya, kita lagi nyuci tuh. Lanjut. Ini ditaruh. Terus dikasih gula. Seperti ini. Coba ya, jangan banyak-banyak, nanti diabetes. Tuh, ternyata masih ada yang harus disiapkan guys. Enggak, cuma digunting doang. Nah, terus? Keras kan? Sebentar. Yang rotan tuh. Agak sulit Mas. Ngonah ya, Mas? Enak ya. Ini ngonah. Yang mau pesan silakan order ke dia ya. Bagian beres-beres sama gua ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua dan Cece bakalan masak-masak lagi. Masak-masak apa nih? Ada pisang. Wush, bentar. Lagi. Mau makan apa? Masak apa ini, Cece? Apa coba? Masak pisang. Aroma ala Agi dan Cece. Nah, hari ini kita bakal bikin pisang aroma atau biasa disebut pisang karamel. Kenapa kita bikin ini? Karena kita lagi pengen yang camilan manis-manis ya, Cie? Betul. Nah, apa aja yang disiapkan, Cie? Bukannya nih ada kulit lumpia, terus pisang tanduk. Pisang tanduk ini? Tanduk apa ini? Tanduk domba, tanduk sapi, tanduk banteng. Terus ada nih gula, buat isiannya. Gula putih. Nah, tepung sebenarnya dikit aja sih, buat lemnya. Sama. Terus ini gitar buat apa ini gitar? Gitar buat. Ya oke, jreng jreng jreng. Terus udah ya, ini coklat ya. Coklat buat coklat batang nanti kita lumerkan. Ya. Ya. Dicemakan. Masak-masak. Ini pertama itu kita buka-buka dulu kulitnya. Ini nempel-nempel apa? Itu satu lembar sih. Dipakainya satu lembar satu lembar. Satu lembar. Nah. Kan yang penanggal tuh tadi udah itu kalau emang gak akan sobek ya, atau kalau ada kemungkinan sobek ya? Ada kemungkinan sobek, jadi harus pelan-pelan ya. Terus kenapa disatuin lagi, Ce? Enggak, kalau udah kayak gini mah enggak akan nempel. Oh. Ini mah nempel karena ke tekan-tekan. Gitu. Baiklah. Terus? Kalau misalnya dari kulkas tuh, tadi kan dari kulkas dingin. Jadi kan keras kan, kering. Nah, kalau langsung dibuka-buka gini kemungkinan kayak retak-retak gitu. Enggak indah ntar ke hasilnya. Jadi sobek gitu maksudnya. Jadi setengah kepotong. Ya begitu. Berapa lembar itu, Ce? Berapa ya biasanya ya? Ya mungkin banget lebih tahu sih, saya lupa. Mana ini pernah tahu aja isinya berapa. Beda-beda tahu, ada yang berapa gitu. Coba kali udah kayak kulit nakamah kan sih? Bisa juga ini. Ini apa namanya? Ya? Ini kulit lumpia. Lumpia basah? Bisa, dipakai di lumpia basah juga ya? Oke, okay, next kita bikin lumpia basah. Bikin martabak-martabakan telur juga yang emang bisa. Isinya bawang daun, iya. Kayak martabak telur ya? Ini kecil sini. Ini jalannya banyak. Iya, pasannya ini yang kedua-duanya. Satu-satunya. Nah, ini pisang kebanyakan. Bukan kebanyakan, terlalu dikit mungkin yang tetap jadinya. Iya, ini kedikitan. Berapa nih isinya? Benar, ini segini coba doang. Coba ada berapa, biar tahu ntar membaginya enak. Satu, dua, tiga. Lusin dong. 10, 11. Biasanya sih 20. Mantik si. Banget mau. Ya udahlah. Jadi kayaknya kita pakai satu pisang lagi deh. Oke, kita coba dulu satu pisang tanduk. Yang mana ya? Yang jangan yang matang ya. Cuma udah. Yang agak kanan. Nih. Nah itu. Oke. Okay. Ini sudah mulai menghitam. Itu kemungkinan udah agak mau matang ya. Ini udah hitam.
Gak apa sih, udah gini guys. Kita coba dulu satu pisang. Gue udah kasih. Kita buka depannya. Gimana cara buka pisang? Iya, Cece emang gak biasa pegang pisau gitu ya. Bukan, terus dia katanya gak suka makan pisang. Sok-sokan. Ini sama sih, kayaknya ini yang tahu marahin sih. Bisa buka pisang. Buka pisangnya aja kayak gitu. Gimana buka pisang hijau? Aduh. Paling gak suka gue tuh lihat pisang. Bukannya gak sempurna kayak gitu. Baik. Aduh. Kan gue gak pernah makan pisang, jadi gak tahu cara buka pisang. Ya cara megangnya aja salah ya guys ya. Dia belum berpengalaman. Bukan pisang. Oke, tadi ada berapa? 11 ya? Dikit banget. Pisangnya banyak. Semang tadi. Biasanya 20-an sih. Malah ada yang asal 50. Ngarang guys. Karena itu ada 11, berarti kita bagi 4 sama 4 berapa? Bagi 3 kali ya. Kan banyak-banyak. Kok dikit banget? Pendekan ya? Segini? Mau panjang, berarti bagi 2 aja kalau gitu. Ntar bagi 4 lagi. Cuma panjangnya mau segini kah? Atau yang segini? Yang panjang lah mas. Udah sabar pak. Segini ya. Kurang lebih. Nih, kita bagi 2 lagi. Lihat cara megang pisang aja paplo-paplo ya. Kelihatan yeah. Kan dia nggak pernah ke dapur. Siapa yang nggak pernah ke dapur? Ke dapur sering. Ini tuh gimana nih? Tuh lihat ngirisnya aja masih kayak gitu. Ini guys. Kan miring nggak bisa sekaligus. Ngeles mulu ya. Ngeles mulu ya. Ngeles di mana? Gatel hidung gimana? Lihat dia, pisangnya pun gede-gede banget gitu ya. Emang agak-agak aneh gitu ya, ini orang tuh. Ada pisang aroma yang segede gini, emang. Segini udah. Antik, emang antik. Nah, emang mau satu sekaligus? Enggak lah, itu terlalu besar. Tadi mau dibagi 3 katanya mau yang panjang. Ih, panjang tuh kurang ininya. Hah, kurang apa? Loh. Makanya tadi harusnya dibagi 3. Bapak ini kadang-kadang. Emang dibagi 3 ininya. Tadi lu bilang. Enggak, tadi bagi 2. Bagi 3 tuh ininya 1 2 3 kan. Iya, kan tadi pendek. Bilang. Nah, itu bagi 3. Tidak bisa. Lihat bisa aroma segede gini. Berarti ini kurang sih, ini 8. Ya dong, Bos. Ya begitu lah kalau matematikanya. Berarti mau pisang lagi. Maksudnya mau buka pisang lagi. Enggak, itu kegedean langsung diipisin aja. Ya Allah, masih ini lagi 2 gini? Pedik amat. Ini namanya juga pisang aroma. Kalau gede-gede mah pisang goreng namanya. Tapi kalau ini semuanya bagi 2, jadinya 16. Ya nanti dikasih 2 aja. Terolet, besi gak sih guys? Kayak 9, 10, 11. Berarti butuh 3 doang yang butuh bagi 2 ya. Oke, mana bagi ini? Bagi 2 gitu kan maksudnya kan? Sih kau bagi 2. Kau bagi 2. Bulak balik. Ya. Aduh, mohon maaf ya, ini ada suara mesin cuci, kita juga sambil nyuci. Kebetulan semalam habis berendam. Sombong benar. Jelas dong. Jadi pakaian-pakaian yang kita pakai. Oh, kan enak lihat ya. Antik emang. Bisa satu kulit tuh 2 pisang kalau kayak gitu. Satu kulit. Tapi ntar jadi aneh ya sih, jadi bentuknya nggak benar. Udah lah ya gini aja ya. Gimana sih? Bolak-balik antik emang cucu ini. Oke guys, selesai. Sekarang kita ambil sedikit nggak terus iya nih tepung banyak kan nggak kasih air dikit aja
Buat apa coba, Pak? Buat apa? Coba jelasin dong sama yang masak. Masa harus gua yang jelasin? Karena kita keluarga musisi tuh. Kalanan aja harus gitar, guys. Sebel. Jreng. Emang cara kerjanya tuh, aduh. Gak bisa kalau rapih tuh ya, gak tau nih orang tuh ya. Terlihat plat apret gitu ya. Kiraan yang sempurna, ah, hanyalah Tuhan yang sempurna. Ini kebanyakan sih kita mau. Maaf ya. Harusnya mah sesuai aturan, misalnya 1 sendok makan, 2 sendok makan. Banyak aturan. Mantap, aman. Seibret gitu, sesuai aturan, pakai feeling. Dia nyalahin, segini kebanyakan emang dasar. Udah sih, ya cukup lah. Mungkin dicari lagi kan. Ciri kira. Soalnya banyak protes nih, guys. Dah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tadi ya, bismillah. Basic banget ya, kita lagi nyuci. Lanjut. Ini ditaruh. Terus dikasih gula. Seperti ini. Oh ya, ini minyak-minyak, nanti diabetes. Terus digulung. Nah, ini digulung. Kasih lem. Jadi terigunya buat ngelem doang. Yoi. Cantik emang. Makanya gue bilang banyak kan. Satu. Oke, good. Ayo nyobain. Nah, kayaknya seru nih. Nih, contohin sekali lagi ya. Kurang ajar emang. Nih. Cemen kayak gitu doang. Ini alah. Kan pisang taro ya. Pisang taro. Masukin gula sedikit. Gula. Terus digulung, tapi digulung kayak sambil ditarik-tarik gitu ya biar rapet dan minyaknya biar gak masuk kalau pas digoreng biar lebih. Terus ini dilemnya pakai tepung ya, jangan pakai lem. Kayak nasi boleh? Agak offset sih. Oke kan? Oke, gantian. Salah! Maaf. Nah kan, kenapa udah pengen keluar? Gua kasih pisang nih. Cantik. Karena gua seneng manis, guys. Emang udah banyak ya. Hati, Pak. Nah kan. Set. Okay. Burung. Lap. Lap. Okay. Lap. Lap, lap, set, cem. Nih kita kasih ludah kuda ya. Ternyata tepung cuma buat gini doang. Nah lihat nih, tidak terapi memang tuh atasnya teh. Set. Juga katanya. Mantap. Kita terus ya, kita terus pokoknya sampai selesai. Karena biar bapaknya. Ya kita ini dulu.
keseruan kita. Ini punya kita yang goreng. Udah dapat, udah beres. 12 pisang ya. Wah, lihat mulus banget cuy. Ini enak kayaknya. Terus yang kalau karamel-karamel gitu gimana ya? Di dalamnya sih. Di luarnya. Di dalamnya. Tadi kan cuma gula putih doang. Kalau karamel mungkin kasih gula merah gitu ya. Mbak. Oke, pokoknya kita goreng lagi dulu. Goreng lagi. Sekarang kita pakai api apa? Biarkan Cece yang goreng ya, karena urusan goreng-goreng dia tidak ahlinya. Asyik, iya tuh. Ini salah sih, harusnya. Ya udah, cari yang lain, pernah ada. Tuh, perihal kayak gini aja dia bingung. Bukan bingung, yang bingung ya. Harusnya pakai yang kayu biar apa? Biar ini kan kayak... Gak enak tuh, ngapain jauh-jauh nih pakai gitar nih. Ini kan terlalu coba banget. Coba kita panaskan dengan... Api yang seperti apa yang belum dinyalakan ternyata ya? Ah udah ya? Oh, udah dinyalakan. Ah. Ini minyaknya kurang nggak ya? Oh, kok nggak ada bawang? Hah? Kau udah buang ini? Enggak. Aduh. Kita panaskan minyaknya dahulu. Yang lebih dahulu. Hmm. Yang lebih dahulu. Pisang aroma. Pisang kamrel. Kamrelnya. Sem. Banyak. Kita coba sambil. Empok cepatan. Coba ini. Soda. Katanya cewek itu bisa sambil ina itu inu. Ini iya. Aja belum disiapin. Ternyata masih ada yang harus disiapkan guys. Enggak, cuma digunting doang. Nah terus? Keras kan? Kayak yang rotan tuh. Antik emang Cece ya. Langsung apa di wadahnya? Digodok. Tuh kan. Ini gitu. Ini enggak tadi belakangnya. Lelehin. Tempatkan dalam mangkok yang di sini. Salah, bentar ya, mohon maaf. Iklan. Iya. Ini dulu aja. Kalau gua tuh yang ngerjain sesuatu ini beres, baru pikirkan yang lain. Tapi dia ini beres, ini belum, udah ke sini. Aduh, guys. Ya begitu. Oh, udah kecepatan. Wuuuuh. Berarti gosong guys. Jadi dua kali aja kali ya? Apalah itu masih masuk tuh. 4, 5, 5 nya? Enggak. Yang benar dong ngocoknya. Sambil diaduk, dilelehkan. Iya. Dia meninggalkan ini. Kalau gua goreng kayak gini tinggalin gosong guys. Lihat dulu, ini kan apinya masih gede yang. Gede bagus. Tuh lihat, so produktif banget chef, ya, tangannya dua. Chef Juna tuh bisa dua-dua. Iya, ini kan bukan Chef Juna, tau. Iya, otw. Airnya kebanyakan. Memang, salahkan Allah. Mau dikurang? Mantap banget ya, awas tuh pegang ntar panas. Awas tuh pegang ntar panas gimana sih? Awas jangan dipegang, itu kan. Di atas apinya. Kocak emang orangnya tuh. Kereget dah. Jadi rencananya kita mau bikin
pisang goreng aroma ini terus pakai bumbu coklat ya. Ya, tapi ya, bumbu coklatnya bikinnya aduh, kacau emang. Tadi gue nanya ya, guys, ada pemangkuk yang bisa direbusin enggak? Terus? Terus enggak ditumbukin. Kok langsung main masuk kita kalau pecah. Sayang. Ini emang lama. Lagi balikin. Balikin aja tak kemana. Parah lah. Enak banget dibalikin jadi. Udah diangkat, langsung diaduk di atas, ngerti nggak? Tadi diangkat. Nah gitu loh, aduh. Tadi diangkat sudah taruh di dikit. Kan playback please. Emang keras. Terus kalau nggak dikasih air sambil diaduk kayak gitu, mau gimana lumerinnya? Gosong yang ada. Makanya. Nah, itulah cece, teng toreng dong teng. Maksudnya tuh gak langsung di wajan, paham gak? Kamu gak ini, gitu. Kasih. Coba makan langsung, dari situnya. Emangnya Charlie and Chocolate, tau gak? Enggak ya, apa sih? Sentilnya wah ayah guys. Masih ada 5 lagi nih yang belum di kita goreng. Nah, ini telur. Nih, telur yang kita pelihara, telur yang kita pelihara. Ayam yang kita pelihara. Telur terus guys. Tuh, ini telur ayam sate namanya. Oke, tunggu telur goreng lucu. Teng tereng teng teng sudah diangkat. Ini tidak gosong ya? Masa iya? Lu ngeledek ya kemarin gua goreng cimol gosong gua. Ciri deh. Cimol. Yang 5 kedua. Yang awal mana? Ini udah di piring. Oh lebih bagus yang ini warnanya. Cuma kayak ada gosong gosongnya. Enggak. Enggak ini. Ini lebih bentar maksudnya. Oke, gitu guys. Nah ini coklatnya udah diwadahin. Kan tinggal di gitu-gitu di atas. Di gitu-gitu gimana? Di gitu-gitu. Di gitu-gitu. Gitu ngerti gak sih? Terus ini pisang tanduk satu lagi gak diapain? Masalahnya kan kita cari. Coba angkat tuh telepon. Halo? Nurut aja. Masalahnya gue udah beli 2 ce. Ini iya, tuh. Masalahnya gua kira aku kontennya 20, coy. Ah, Anda tahu apa sih ini? Nah. Tembak juga lo. Lutut enggak lo? Lutut enggak? Tembak. Tembak. Jangan. Hah? Iya, maaf. Kayaknya ini bisa Sintan bikin pisang pakai itu gini, pisang pakai tepung lagi tepung bisa. Oh, no, karena kita punya tepung ya? Masih punya tepung ya? Banyak tepung. Sombong kali ini. Nih, nunggu ditiriskan dulu guys. Tiris, tiris! Kayak Bandung, saat itu. Saat itu. Emang saat itu kan, sekarang udah panas. Gitu mas. Yo, ini. Udah deh, mau tunggu? Mau tunggu. Coba angkat dong, pengen lihat. Itu cuma dikit, belum semua. Ya udah, gak apa-apa itu doang. Gue lihat tuh, hasil masak. Masak pisang aroma ala Anggi dan Cece. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masak-masak hari ini gue dan Cece sudah selesai. Saatnya kita icip-icip. Nih, mantap. Pokoknya pisang karamel ala Anggi dan Cucu. Oh iya, bukan gak ada karamel ya. Namanya pisang aroma. Di kota kalian apa? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel gue dan Cece. Sekian masak-masak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, kita coba dulu guys.
kita masak tadi nih, kita cocol dengan kecap ya. Kecap. Coklat ya. Kita bikin coklatnya nih. Renyah. Baik, Cok. Baik. Mau mah, ya, Mas. Enak ya. Ini nongol lah. Jangan mau pesan, silahkan order ke dia ya. Bagian beres-beres sama gua ntar. Lembut pokoknya. Pisangnya gak terlalu matang, gua suka. Kalau terlalu matang, biasanya agak lembek-lembek gini ya. Ini masih agak. Terus, kita coba aja ya. Bencok. Kenapa sih? Oke. Enak banget pokoknya pisang aroma buatan Anggi dan Cucu.